Hasil BRI Liga 1 Bayangkara FC versus Arema FC, gol Ginanjar Wahyu, Loko Lingoy dan penampilan heroik Julian Swazer bawa Singo Edan kembali menang 2-0. Arema FC berhasil menang dengan skor 2-0 atas Bayangkara FC di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi dalam lanjutan kompetisi Liga 1 2023-2024 pekan 11, Jumat, tanggal 1 September tahun 2023. Arema FC lebih menguasai permainan di 10 menit awal babak pertama. Gol bagi Arema FC tercipta pada menit 13, berawal umpan pendek M. Rafli, mampu dimanfaatkan oleh Ginanjar Wahyu untuk membawa Arema FC unggul sementara 0-1. Tertinggal 1 gol, Bayangkara FC meningkatkan intensitas serangan. Namun kukunya pertahanan Arema FC dan penampilan heroik Julian Swazer belum dapat ditembus oleh Dendi Sulistiawan dan kawan-kawan. Sementara gol kedua Arema dicetak oleh Charles Loko Lingoy. Hingga wasit meniup peluit akhir babak kedua Bayangkara FC versus Arema FC, skor 0-2 bertahan untuk kemenangan Arema FC. Susunan pemain Bayangkara FC versus Arema FC. Bayangkara FC, Awan Setho, Abdul Rahman, Anderson Sales, Fachur Rahman, Hargianto, Najem, Surya Maulana, Krislan Henrique, Dendi Sulistiawan, Wahyu Subo Seto, David Maulana. Arema FC, Swazer Garcia, Saeful Anwar, Jayus Haryono, Johan Alfarizi, Rifat Marsa Besi, Dedik Setiawan, Charles Rafael, Ginanjar Wahyu, Aril Lucero, M. Rafli, Dendi Santoso.